pada umumnya orang-orang atau turis-turis itu biasanya ketika pergi ke Mesir itu perginya ke piramid, ke tempat-tempat ya berwisata lah, dan beberapa tempat-tempat sejarah. Tapi kira-kira bagaimana sih hal yang unik atau seluk-beluk yang ada di Kairo ini? Kita ikutin terus. Ada satu tragedi menarik atau satu peristiwa yang menarik terjadi di Kairo ini, di mana pada umumnya kuburan itu terasa sangat mistis dan menakutkan sekali. Tapi apa jadinya kalau seumpama kuburan dijadikan tempat tinggal? Nah, jadi kita sudah sampai di Madinatul Arafah ini, dan kita pengen menanyakan kepada salah satu penduduk yang tinggal di Madinatul Arafah ini. Kita cari dulu penduduknya. فدي رحمة من ربنا ان احنا نسكن في المقر، لكن الناس اللي بعيدة انا عاذرها، ما هو بقى مش شايف مش عارف فين وفين، لو جت مناسبة وفاء او حاجة او قرا قرآن او في قاعدة في الدينية هيقرا هيفهم، لكن احنا ليل ونهار في بالنا وقدام عينينا، فدي رحمة من ربنا. Dari salah satu penduduk yang tinggal di Al Arafah ini, sudah kita ketahui bahwasanya alasan untuk tetap tinggal di sini adalah tinggal di daerah pemakaman bisa lebih mengingat dan bisa lebih dekat kepada Tuhan Sang Penciptanya, karena bisa mengingat kematian lebih dan lebih lagi. Itu saja, saya Hafiz, mahasiswa Al Azhar Universitas Kairo, untuk mata-mata narasumber.